Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 11 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 4 April 2018. Penyerahan surat kepercayaan tersebut merupakan tanda penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan prosesi kedatangan di halaman Istana Merdeka, dilanjutkan dengan membawa bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan 11 negara secara bergantian. Dalam penyerahan surat kepercayaan Duta Besar Negara Sahabat ini, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Berikut 11 Duta Besar Negara Sahabat yang resmi mulai bertugas di Indonesia.